Sama lah hari ni yang ibu-ibu tengok kan dalam Facebook 2-3 hari ni. Kenapa buat ibadah korban? Dia tahu, anak saya tanya saya, kenapa Allah Ta'ala sembelih, minta saya sembelih Nabi Ismail AS? Dia kata, kalau mak lah, mak akan lawan cakap Tuhan, dia kata. Ini tuan-tuan boleh tengok, dia orang Malaysia tuan-tuan. Lawyer ni, saya tak sebut lah. Kan sampai surat saman pula. Okay, tuan-tuan boleh tengok di media sosial ni. Ada baru ni. Dia membayangkan mimpi dia tu sama dengan mimpi Nabi. Sudah tentulah ada hikmah, janganlah dibandingkan kan. Samalah juga dengan orang duk cerita, daripada buat ibadah korban, baik pergi buat biasiswa. Duit tu keluarkan untuk biasiswa. Ni konsep tunjuk pandai tapi tak faham kan. Agama ni ada sedekahnya, ada infaknya, ada zakatnya. Benda tu dah dibahagi-bahagikan kategori-kategori. Jadi ibadah korban pula ada hak-hak yang lain pula. Dia ingat semua benda tu perlu dilakukan mengikut logik, dan seolah-olahnya benda tu menyelesaikan.